Tahun 2021, Indonesia memiliki sejumlah potensi baru dari kalangan anak muda yang peduli dengan perkembangan startup digital. Dari data populasi sebesar 265 juta jiwa, di mana 93 juta diantaranya pengguna internet aktif. Hal inilah yang dapat menjadi potensi nyata pergerakan para anak muda untuk mengembangkan bakat dan melebarkan sayap dalam dunia startup. Untuk itu, pemerintah menyelenggarakan program 1000 Startup Digital sebagai wadah dan sarana para anak muda Indonesia yang ingin berkarya untuk mengubah Indonesia melalui teknologi digital. Penyelenggaraan 1000 Startup Digital ini untuk memberikan akses ke para mentor ternama di dunia startup, industri, akademisi, maupun pemerintah. Selama mengikuti program, para startup yang ikut serta dapat menggunakan co-working space sebagai rekanan 1000 Startup Digital secara gratis. Dan para peserta akan mendapatkan akses materi pembekalan startup founder yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Platform untuk mencari co-founder. Dengan dashboard aktivitas 1000 Startup Digital, startup akan dapat berjejaring lebih mudah sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Feedback dari mentor. Untuk memahami seberapa baik progres startup yang dikembangkan, para mentor akan memberikan feedback secara berkala. Tanpa dipungut biaya. Dan program ini gratis, tidak ada pungutan biaya dan ditanggung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftarkan segera dirimu ke 1000 Startup Digital dan dapatkan info menarik lainnya. Kunjungi segera!